好，谢谢。放这个哦，谢谢阿伯。Ini lumayan buat temennya si Sumbing. Si Sumbing kan jantan. Ini nggak tahu ini jantan apa betina. Minta doanya teman-teman, semoga mau cepat sembuh. Kasian banget ini lagi rewel-rewelnya. Nah, sini. Ya, udah janjian sama si Wak. Mau minta merpati dan saya suruh bawa tempatnya sendiri. Kebetulan hari ini mendung teman-teman. Oh, si Wanya udah nungguin. Cai nih. Ini saya bawa kandang. Kenapa saya taruh plastik? Karena ini tadi ya mendung teman-teman. Ini teman sementara buat nempatin merpati. Ini kita jauhan mah, Meo. Xiao baby, 可以放三个吗？啊，可以放。来，大姐。然后那个没有那个。这个。对。没有交换的。好，谢谢。那个。要。放这个哦，谢谢呗。那个有下单，我再给你。有小 baby， 小 baby 的会那个颜色的这样吗？会啊。哎，这个啊，那个蛋坏掉，蛋坏掉，坏掉了，太热。这个没有点这早饭，没有。这个小 baby 哦，啊，小 baby 以后，大妈吗？不是。他从这边抓过去的，啊，是吗？还有白色的，白色一点点的白色。好，快要下雨了，要赶快回去啊，才不会淋到雨。啊，你可以接。鸽子，没有啦，每个月我卖那个饲料带剁，放很久很久，那个会坏掉，坏掉，对啊。来了，我等等，这个让谁摸伯伯了？你带什么？水啊，要给鸽子吃啊。OK， nanti kita review yang merpati ini di tempat yang lebih aman teman-teman. Karena sekarang itu udah gerimis aja. Saya mau kasih taruh pelindung buat biar merpati ini nggak kehujanan. OK, kita lanjut nanti videonya teman-teman.
CC HP. Ulang dulu. Oke teman-teman, sekarang saya sudah nyampe di tempatnya teman saya. Ini orang Vietnam. Dia habis belanja di pasar. Hey. Chai. Nanti kita review di sini ya, merpati-merpati ini teman-teman. Karena di luar itu gerimis, saya nggak bisa nyari tempat buat review burung merpati ini. Tadi si Uang ngasih 4 ekor merpati ke saya. Oh, si Mumun sekarang itu lagi ini ya, lagi kurang sehat. Mumun. Tapi saya sudah berusaha ngobatin Mumun. Alhamdulillah Mumun sekarang sudah membaik. Mumun. Dia itu bulunya lagi ngembang-ngembang kayak gini karena dia kurang sehat, teman-teman. Kemarin habis sakit. Lagi rewel-rewelnya ini si Mumun, teman-teman. Kasihan. Hai Dena. Minta doanya ya teman-teman, semoga Mumun cepat sembuh. Karena saya itu kalau pergi keluar ya, pergi keluar dari rumah itu lama pulangnya. Jadi kalau Mumun itu saya nggak bawa, takutnya si Mumun kelaparan di rumah ya. Sekarang Mumun lagi nggak makan biji-bijian teman-teman, karena dia lagi puyeng atau lagi demam ya. Jadi saya kasih Mumun itu pakai susu aja ini. Ya, minta doanya teman-teman, semoga Mumun cepat sembuh. Nah, si Mumun itu kotorannya ini teman-teman. Kemarin Mumun kotorannya itu full putih ya, berak kapur. Tapi sekarang saya udah obatin Mumun, jadi beraknya udah membaik nih. Udah ada serat-serat ijo-ijonya. Jadi burung kalau beraknya udah bagus, berarti kondisinya udah membaik ya. Kemarin boro-boro kayak gini, semuanya putih teman-teman, dan beraknya itu kental kayak apa ya, cairan apa, kental banget lah teman. Jadi buat kalian yang miara burung itu jangan jijik-jijik ya, apalagi kalian itu harus miara burung dengan kondisi baik. Dan kalian juga jangan lupa perhatiin kotorannya burung piaraan kalian, biar kalian itu paham burung kondisi sama burung gak kondisi ya. Namun semoga cepat sembuh. Ini teman satu-satunya saya kalau ngebolang bikin video ya. Kalau Swimin karena dia itu nggak mau diem, jadi saya jarang bawa ngebolang. Diam. Bulunya masih merinding. Kasian banget ini lagi rewel-rewelnya. Nah, sini. Matanya juga sayu. Oke teman-teman, sekarang saya mau review burung-burung merpati ini ya. Ini merpati-merpati yang dulu disebut saya itu burung merpati bandangan. Merpati ini berjasa banget sama saya. Kenapa? Karena saya itu dulu pernah nyoba sawangan teman-teman. Ini maaf kandangnya kecil karena kandang ini kandang sementara. Nanti setelah saya review burung-burung merpati ini, saya mau lepas liarkan teman-teman. Merpati ini apakah dia bisa pulang ke pabrik saya apa enggak gitu. Ini merpatinya udah dikurung AP itu selama 1 bulan lebih teman-teman. Oke, biar nggak kelamaan dan biar nggak kesiksa juga merpati ini di kandang kecil, saya mau review ya teman-teman. Biar teman-teman yang belum tahu merpati bandangan ini juga bisa tahu ya. Oke, kita langsung review aja. Di sini ada ring. Merpati ini sudah pernah saya terbangin di jarak 38 km ya, nggak terlalu jauh, tapi setidaknya saya itu sudah pernah bawa merpati ini dengan jarak yang lumayan jauh lah gitu teman-teman. Ini larnya nih, larnya lumayan rapat ya. Nah, di sebelah kanannya kayak gini teman-teman. Dan ini pegangannya enak banget karena merpati ini nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil teman-teman. Oke, nanti kita terbangin satu-satu ya. Ini jenis merpatinya merpati jantan. Kita ambil lagi yang lainnya teman-teman. Saya mau taruh ini di dalam dulu. Nah, selanjutnya saya mau review merpati ini. Merpati warna tritis. Tadi kan warna metris ya, sekarang warna tritis teman-teman. Napasnya kurang bagus ini. Dia lagi cekrak-cekrok. Dulu merpati warna tritis ini sudah pernah saya cabutin ya.
bulu sayapnya, karena ada sayap-sayap yang potong-potongan gitu. Jadi sayap-sayap yang potong-potongan atau sayap-sayap yang patahnya itu saya cabutin, dan nggak tahu sekarang itu ape, mungkin habis dicabutin juga ini ekornya, karena ekornya pendek banget tonton. Ini jenis kelaminnya merpati betina, dan di kakinya saya mau tunjukin ke kalian, di atas ringnya ini ape udah kasih tanda ya, tali ripet, dan di sebelah kanannya ini ada chip atau ya gelang. Kalau di sini chip ini tuh disebutnya tianshi chaohuan ya, ini buat clock ketika burung merpati pos ini ikut rombak teman-teman. Oke, sekarang kita mau lanjut ambil merpati yang belum saya review teman-teman. Ini mau saya taruh dulu. Nah, selanjutnya ini merpati warna Megan. Ini merpati yang hidungnya besar banget teman-teman. Kalian bisa lihat. Ini jenis kelaminnya jantan, matanya juga bagus ya, mata jagung. Dan badannya itu besar teman-teman, buat pegangannya itu enggak enak. Karena ini merpatinya terlalu besar teman-teman. Kita lihat larnya. Larnya lumayan rapat. Kanan kiri lumayan lah segini ya. Enggak terlalu rongga. Dan di kakinya merpati ini tuh enggak ada tanda atau enggak ada ring dan chipnya ya. Ini polos teman-teman. Ini ring-ring pasangan ketika saya beli sawangan itu dikasih ring ya, ada 11 butir, dan yang satu butir saya taruh di kaki merpati ini. Mungkin teman-teman yang sudah ngikutin saya bikin video tentang burung merpati, kalian tahu lah sama burung-burung merpati ini teman-teman. Oke, selanjutnya saya mau review lagi, ada satu burung. Ini burung baru, tadi si Ape itu kasih ke saya ya teman-teman. Ini selanjutnya saya mau review burung merpati pijikan. Ini matanya cakep banget, besar, mata belok. Tapi dia belum keluar warna ya, mata jagung, mata jawa gitu belum keluar kalau pijikan segini. Nanti kalau dia udah rampas bulu pijik baru bisa keluar warna matanya, itu setahu saya teman-teman. Kalau saya salah minta maaf ya. Dan di sayapnya itu ada bulu selapnya teman-teman. Di sebelah sini ada 4 helai bulu selap, dan di sebelah kanannya ada 4 juga ini. Oh. Dan si Ape itu nggak kasih ring, kenapa? Karena nggak tahu ya, karena Ape juga nggak terlalu fokus buat miara merpati. Karena merpati-merpati lomba si Ape itu semuanya ditaruh di tempatnya temen, kata si Ape semenjak dia pindah dari belakang pabrik saya. Ini nanti saya bawa pulang, tapi kalau merpati yang 3 ekor ini saya bakal lepasin di sini teman-teman, karena jarak di sini tuh nggak terlalu jauh dari pabrik saya. Ya kalau dia pulang ke pabrik saya ya syukur, berarti dia masih milik saya. Kalau nggak pulang ya berarti bukan milik saya teman-teman. Ini lumayan buat temennya si Sumbing. Si Sumbing kan jantan. Ini nggak tahu ini jantan apa betina. Warnanya lumayan bagus. Di samping-samping matanya juga ada warna putihnya tuh. Matanya belok. Oh. Sebelah sini juga ada teman-teman. Anginnya besar. Oke, sekarang kita mau lepas-lepasin burung merpati yang ada di dalam ini ya. Kalau pijikan ini kita nanti lepas. Nah, ini pertama kita terbangin yang gak ada ringnya ya. Ini teman-teman. Oke, kita terbangin. Penetangan satu saya megang kamera, jadi saya kesusahan teman-teman. Oh, kita terbangin lagi itu merpati yang tadi saya terbangin. Kita terbangin lagi. Dia udah agak gemukan, jadi terbangnya lambat teman-teman. Selanjutnya kita ambil yang warna metris. Nah, ini ambil yang warna metris, kita terbangin lagi. Semoga dia bisa pulang ke pabrik saya. Oke teman-teman, karena sekarang sudah gerimis, jadi saya mau akhiri dulu video sampai di sini ya. Temennya si Sumbing nanti. Semoga merpati-merpati yang tadi saya lepas itu bisa pulang ke pabrik saya. Karena banyak teman-teman juga yang rindu saya bikin konten sama merpati. Ya nanti saya bikin konten selang-seling lah sama merpati ya teman-teman. Biar kalian juga nggak bosen.
buat teman-teman yang sudah nonton video saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dulu video sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Mon. Umun lagi meriang, teman-teman. Ayo, Mon. Taruh di sini.